tidak menjadi dari Sandeep Singh dapat dirampas oleh pemain Malaysia ketika ini. Kawalan yang baik dari Azlan. Dan ini dia Tengku Ahmad Tajuddin. Oh, Tengku. Ayah, gol. Gol yang pertama yang sememangnya diharap-harapkan oleh pemain-pemain itu sendiri dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya mengharapkan gol yang pertama. Oh, solid. Itu dia gol penyamaan di saat-saat yang terakhir apabila pakar penalti corner Sandeep Singh dari India menyamakan kedudukan. Kedudukan sekarang ini terikat satu sama. Dan bagaimana kita perhatikan di sini, iaitu kedudukan agak tercabar sekarang ini harapan Malaysia apabila India telah pun mendahului, iaitu di minit yang keempat tadi dalam separuh masa yang pertama. Itu dia gol yang telah dijaringkan oleh pasukan dari India itu tadi. Amin Rahim. Ya, itu dia kemampuan kita. Itu dia kemampuan kita. Akhirnya berjaya menyamakan kedudukan. Amin Rahim memberi ruang kepada Azlan Yusun. Masih terkawal. Oh. Mula-mula dapat ditampan oleh penjaga gol S. Kumar. Tolakan Amin Rahim. Oh, yang yes, gol. Itu dia Amin Rahim, pemain yang memakai jersey nombor 5, menyemarakkan lagi perjuangan anak bangsa kita di Pesada Sukan Asia. Yes, Amin, gol, gol, gol. Hah, satu sejarah, Amin. Kita telah mencipta sejarah kita sendiri. Kita kemarau dengan pingat perak. Kita kemarau dengan pingat emas. Hari ini hari penentuan bagi pasukan hoki negara. Telah berjaya melakar satu sejarah baru di pesada pentas hoki antarabangsa. Sukan Asia yang ke-16 telah mencipta bahawa Malaysia melaikan diri ke pelawanan akhir.